Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih lagi menonton tutorial yang kedua daripada saya. Sebelum itu, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. Okay, seperti yang tutorial yang lepas, saya dah explain lah beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk kita membuat programming. Yang ini yang pertama ialah saya terangkan bahawa sifat dia adalah integer, nombor bulat. Nama dia LED1 dan pin nombor 2. Okey, ini bermaksud sama dengan ni bermaksud 2 dimasukkan ke dalam LED1. So LED1 bersifat integer nombor 2. Okey, kemudian saya telah masukkan nombor 2 di sini. Saya declare dia sebagai pin mode dia ialah sebagai output. Kita boleh declare sebagai input atau output. Dalam kes ni kita menggunakan semua LED, maka saya letakkan dia sebagai output. Okey. Ini tuan-tuan dan adik-adik boleh ikutlah seperti mana yang telah kita buat pada tutorial yang lepas. Kita cuma declare 10 LED sajalah untuk latihan kali ini. So hari ini apa yang kita akan buat adalah kita akan buat blinking lah. Okey, sebelum tu kita buat sedikit test lah untuk kita lebih faham apa itu command low dan high. High ialah on dan low ialah off. Okey, yang pertama kita akan buat digital write. Okey, dia dah bertukar pada merah. Kemudian kita akan tulis LED1 sebagai high, H-I-G-H, semicolon. Dan kita pada masa yang sama kita tulis LED2. Oh, silap. Maaf. Digital write LED2 sebagai low. Okey, ini pun dah cukup untuk kita test. Kemudian kita hantar program ni. Kita lihat apa yang berlaku. Ya, kita boleh lihat LED1 menyala dan LED2 mati. Okey, bagaimana kalau kita ubah dia pula? LED1 kita akan set dia sebagai low dan LED2 kita akan set dia sebagai high. Kemudian kita hantar. Okey, kita tengok tak ada masalah dan kita tunggu result. Okey. Kalau kita boleh tengok LED2 ini menyala, LED1 mati. So, kita dah tahulah kat sini bermaksud kalau kita letak high hidup untuk digital write, high ialah untuk on, low untuk off. Okey. Bagaimana pula kalau kita buat delay? Okey. First, kita boleh ubah semula yang ini kepada high dan yang ini kepada yang dua adalah low. Bermaksud kita akan hidupkan LED1. Okey, untuk penggunaan delay, okey, komanda senang. Dia cuma delay huruf kecil, semua huruf kecil, nampak kan? Kemudian buka kurungan. Kita bermula dengan 500. Ini adalah contohlah. 500 bermaksud 500 milisaat. Okey, ini saya jadikan dia sebagai komen. So kalau 500 milisaat bermaksud setengah saat lah kelajuan dia. Okey, kemudian kita nak buat pula selepas itu. Kita nak terbalikkan lampu ni pula. Satu pula akan mati dan dua akan hidup. Okey, bagaimana kita nak buat? Digital write
LED 1 low. Digital right. LED 2 sebagai high. Okey, kat sini kita ada beberapa kesilapan lah yang saya dah telah buat. Pertama, digital right ni dia tak merah. Bermaksud ada yang tak lengkap lah. Digital right, W-R-I-T-E. Digital A pun saya kurang kat sini. So, A saya tambah digital right. Yang kedua, kita nampak kat sini tak biru. Sama macam atas ni. Bermaksud kita tak buat huruf besar. Okey. Rasa ada lagi tak yang silap? Tak apa, kita cuba lagi. Kita tambah lagi delay. Delay 500 dan semicolon. Okey, apa maksud program ni? First, dia akan hidupkan LED 1. Ini digital light lah, hidupkan LED 1 dan matikan LED 2. Kemudian dia tunggu, tak buat apa-apa. Dan kemudian dia akan hidupkan LED 2 dan matikan LED 1 pula. Kemudian dia tak buat apa-apa. Oleh kerana kita menggunakan void loop, bermaksud dia akan ke atas balik. Selepas setengah saat, dia hidupkan ni, dia buat kerja ni balik. Kemudian dia tak buat apa-apa lagi. Kemudian dia buat kerja ni. Dia tak buat apa-apa. Dan dia buat kerja ni balik. Dan seterusnya. Okey, oleh itu, kita cuba hantar program yang ini. Okey, sekarang sistem akan detect dia error. Kemudian kita akan belajar troubleshooting. Before semicolon, expected semicolon before delay. So, dia akan merahkan delay ni. Dia kata kat sini, sebelum delay, sebelum perkataan delay ni, sepatutnya ada semicolon. Bermaksud kat sini, saya ada tertinggal semicolon. Dan kita hantar lagi sekali. Okey. Sekarang kita dapat tengok kat sini, LED 1 dan 2 blinking, saling bertukar dalam jarak masa setengah saat. Okey. So, lepas ni kita akan buat lebih banyak lagi untuk dia kelihatan lebih menarik. Okey, kemudian saya nak nampakkan dia lebih menarik. Okey, saya ada task untuk kamu buat. Okey, first saya nak 5 hidup, 5 yang pertama tu warna kuning hidup dan warna merah mati. Kemudian warna merah on, warna kuning pula off. Semua sekali lah, semua merah dan semua kuning. Guna konsep yang sama. Okey, untuk kamu yang nak cuba, boleh pausekan video ni dan cuba buat. Tapi untuk yang masih lagi kurang faham, kita buat sama-sama. Okey, kat sini tadi saya dah buat satu high dan dua low. Saya akan ubah ini. Okey, dan saya copy yang ini. Dan saya tukar nama dia. LED 2, LED 3, LED 4. LED 5. Ini 5 ini adalah yang berwarna kuning. Kemudian pada masa yang sama, apa yang berlaku? Saya nak buat digital right LED 6 jadi low semicolon. Okay, saya buat LED 6 dan seterusnya untuk off. Okey, 6
dan 7 dan 8 dan 9 dan 10. Okey, yang ini kita dah buat 5 pertama hidup, 5 kedua mati. Kuning hidup, merah mati. Kemudian kita ada delay. Dan kita copy ni untuk adik-adik yang baru belajar, kalau boleh jangan guna copy paste lah. Lagi banyak kamu type, lagi banyak yang kamu dapat ilmu kemahirannya. So kat sini kita bagi space. Space tak ada masalah. Ada space ke tak ada space ke tak ada masalah. Ni saya nak bezakan lah setiap program tu. Okay. Kemudian, oh ya, yeah, saya ada silap. Ini on, ni off. Kemudian on, off. Oh, yalah, betul. Okay, bila kita dah buat macam ni, kita cuba hantar. Simple lah, senang kan? Kita buat 5 on, lagi 5 off. Lepas tu, oh ya, yeah, saya lupa. Ini kena off pula lah. Low. Dan ini kita tukar kepada high untuk onkan dia. Okay, bermaksud mula-mula 5 off, 5 on. Kemudian 5 on, 5 off. Kemudian 5 off, 5 on. Okay, kita cuba hantar apa yang terjadi pada LED. Okay, sekarang kita nampak dia blinking. Kuning dan merah akan blinking. So benda ni akan nampak lebih menarik. Okey, kemudian saya nak ajar tentang declaration delay ni. Delay ni kita boleh cuba letak dia 50 dan delay bawah 50. Nampak tak? Saya tukar dua-dua. Atas saya tukar, bawah pun saya tukar. Saya tak nak tukar bawah, nak kekalkan 200. Saya nak buat 200 pun tak ada masalah. Dan kita hantar, kita tengok apa beza dia. Ah, nampak? Jadi, kamu boleh bebas nak letak berapa pun kat sini. Kalau kita letak 520, dia macam terperanjat-terperanjat sikit lah. Kita cuba 50-50. Apa berlaku? Wow, dia lagi laju. So ni siapa yang rajin dah boleh buat lampu raya. So kita dah dapat lah apa yang kita nak. Kita dah tahu macam mana kita nak buat delay ni. Kemudian untuk delay ni, andai kata saya ada guna banyak delay dalam program, bermaksud saya perlu tukar setiap satu delay ni dengan value yang sama lah. Andai kata saya nak buat value yang sama. Kat sini, saya boleh ada satu cara lagi. Kita declare delay ni sebagai masa. Kita boleh nak letak apa-apa saja nama, tak kisah. Kalau kita nak letak, kita cuba letak masa dulu. Masa 1. Okey, ini kita letak masa 2. Okey. Kalau kita nak letak masa 1 pun boleh. Bermaksud masa yang sini dengan atas ini akan jadi sama kalau kita ubah 1. Okey, contoh. Tapi
Bila saya declare masa, saya menggunakan perkataan masa, kita dah create satu nama yang baru. Untuk kita create, kita kena declare dia. So, masa apa sifat masa? Masa ialah integer. Dia nombor bulat. 500, 200, 10, 3, 8, 11. Okay. So, kita masa 1 sama dengan 100 semicolon. Kita juga boleh letak, kita nak create apa? Masa 2. 2. Berapa kita letak? 50 semicolon. Maknanya kita ada dua nama baru lah. Kita ada dua nama baru yang kita boleh guna dalam program. Dan kita declare di global. Okay, contoh. Ni saya nak guna masa 1. Yang kat sini pun saya nak masa 2. Okay, dan kita hantar. Okay, kita tengok apa result dia. Okay. Oleh kerana masa 1 dan masa 2 ni dia dekat-dekat, jadi dia tak nampak beza lah. Masa 1 ni kita tukar 700 dan kita lihat hasil dia. Okay, nampak? Kita boleh ubah di sini, tetapi dia berkaitan dengan program. Dalam program ni turut berubah. Nampak? Faham tak yang ni? Kita ubah kat sini sebab masa 1 ni nilai dia ialah 700, masa 2 ialah 50. Dan kita guna dalam program masa 1 dan masa 2. Ini dah tak available lah. Ini yang komen untuk tadi. Ini bermaksud kita belajar satu lagi declaration untuk masa. Untuk delay ni, kita boleh letak nama lain. Sebelum tadi kita letak fixed number, fixed value. Sekarang kita boleh pemboleh ubah kat sini. Okey, untuk adik-adik di luar sana yang baru nak belajar coding, jangan takut salah. Sebab kalau salah, kita akan lebih banyak kita belajar, lebih banyak ilmu akan kita dapat. Dan fokus pada latihan lampu ni dulu. Jangan cepat lompat pada servo dan sebagainya. Sebab kat sini pun banyak ilmu kita boleh belajar. Biar lambat, janji kita dapat apa kita nak. Saya juga beginner seperti anda. Selamat mencuba dan semoga ia bermanfaat. Sekiranya yang ada saya melakukan apa-apa kesilapan, boleh share di ruangan komen. InsyaAllah. Segala pertanyaan juga saya akan jawab secepat mungkin. Terima kasih.